السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhat Wahabi dalam akidah dan amaliyah yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat taufik, sehingga dengan taufiknya kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam kegiatan membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin, para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bedah buku kita lanjutkan, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada kita semuanya, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita berada dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari buku Membongkar Kebohongan Talafi, yaitu tentang perbedaan antara Aswaja dan Wahabi. Kita telah sampaikan bahwasanya Wahabi itu berbeda dengan Aswaja. Karenanya Wahabi tidak bisa disebut dengan Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah. Wahabi adalah kelompok yang menyimpang dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaran-ajarannya bertentangan dengan ajaran-ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah, baik dalam masalah usul maupun dalam masalah furu', sehingga keberadaan Wahabi di tengah-tengah umat Islam itu sangat membahayakan dan harus diwaspadai. 13 perbedaan antara Aswaja dan Wahabi telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan pada perbedaan Aswaja dan Wahabi yang ke-14, yaitu tentang masalah alam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya alam itu hadis, artinya adanya berpermulaan. Karena alam ini berubah dan setiap yang berubah itu adalah hadis. Al-alam mutaghayyirun, alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap yang berubah itu baharu. Maka alam ini adalah hadis, baharu, adanya berpermulaan dan berubah-ubah. Alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Disebut alam karena dia menjadi alamah,
ala wujudillah, karena dia menjadi tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah namanya alam, dan kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa alam itu hadis. Tidak azali, tidak qadim. Karena yang azali, yang qadim itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang qadim, satu-satunya yang azali, satu-satunya yang adanya tanpa permulaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Huwal awwal." Hanya Dia Allah saja yang al-awwal, yang adanya tanpa permulaan. Ayat ini terdiri atau susunan ayat ini adalah dalam bahasa Arab disebut susunan mubtada dan khobar. Huwa adalah mubtada, al-awwalu adalah khobarnya. Mubtada dalam ayat ini berupa isim ma'rifah karena dia berupa dhamir, huwa. Kemudian khobarnya al-awwalu itu juga berupa ismul ma'rifah karena ada al-nya, al-awwalu, huwa al-awwalu. Dalam bahasa Arab, jika susunan mubtada dan khobar, mubtadanya terdiri dari ismul ma'rifah dan khobarnya juga terdiri dari ismul ma'rifah, maka yufidul hasr, berfaedah, membatasi. Sehingga dalam terjemahannya kita mengatakan hanya itu kata-kata untuk membatasi, hanya Dia Allah saja al-awwal dengan pengertian yang adanya tanpa permulaan, yang al-qadim, yang al-azali, yang adanya tanpa permulaan. Nah, dengan demikian segala sesuatu selain Allah yang disebut dengan alam, maka seluruhnya itu hadis, seluruhnya baharu, artinya adanya berpermulaan. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang azali selain hanya Allah. Atau tidak ada yang qadim selain hanya Allah. Tidak ada yang adanya tanpa permulaan selain hanya Allah. Alam semesta ini berupa apapun itu, maka dia hadis adanya berpermulaan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Itulah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana dengan orang-orang Wahabi? Orang-orang Wahabi pengikut Ibnu Taimiyah, mereka mengikuti Ibnu Taimiyah dalam akidah sesatnya. Mereka mengatakan bahwa jenis alam itu adalah azali. Mereka mengatakan nau'ul alam qadimun azaliyun. Jadi istilah azali dan qadim dalam di sini maknanya sama, yaitu tidak berpermulaan. Menurut orang Wahabi yang mengikuti akidah Ibn Taymiyyah Al-Harrani mengatakan bahwa alam ini jenisnya adalah azaliyun, adanya tidak berpermulaan. Alam itu ada kalanya jenis, ada kalanya afrad. Jenis al-jinsu atau nau' dalam hal ini seperti misalnya manusia. Afrad itu seperti misalnya Ahmad, Zaid, Ali, itu namanya afrad. Sementara jenisnya namanya manusia. Misalnya lagi misalnya kita sebut misalnya sapi, itu adalah jenis. Kemudian ada sapi ini, sapi itu. Masing-masing individu dari sapi itu namanya afrod. Dan seterusnya. Nah, jadi ada jenis, ada afrod. Kita, ahlus sunnah wal jamaah, tadi mengatakan alam, itu seluruhnya adalah hadis. Baik itu naunya, jenisnya, maupun afrodnya, baik itu jenis manusia, itu hadis. Individu-individu dari manusia, Ahmad, Zaid, Ali, dan seterusnya,
itu juga hadis. Karena Allah berfirman, huwal awwal, hanya Allah yang azali, hanya Allah yang adanya tanpa permulaan, sedangkan segala sesuatu selainnya itu hadis. Nah, sementara Ibn Taymiyah yang diikuti oleh kelompok Wahabi memiliki akidah yang yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa jenis alam itu azali, bahwa manusia itu azali. Kalau Zain, Ahmad, Ali itu hadis, tapi jenis manusia itu azali. Para peserta rahimakumullah, akidah yang seperti ini adalah akidah yang merupakan pengaruh dari para filosof. Karena para filosof itu adalah kelompok yang mengedepankan akal daripada nakal. Mereka menilai bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dikatakan benar oleh akal. Dan keburukan, kesalahan adalah sesuatu yang dinilai buruk, yang dinilai salah oleh akal. Jadi akal bagi mereka adalah penentu benar dan salah. Penentu dari keburukan dan kebaikan. Berbeda dengan kita, umat Islam, yang mengatakan bahwa kebaikan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syarak, oleh Al-Quran dan hadis. Keburukan adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syarak, oleh Al-Quran dan hadis. Parameternya adalah Al-Quran dan hadis. Syarak itu parameter ukuran baik dan buruk, benar dan salah. Nah, sementara mereka para filosof, mereka ukuran kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan keburukan, ukurannya adalah akal mereka. Apa yang menurut mereka akal mereka itu baik, maka dikatakan baik. Apa yang menurut akal mereka buruk, maka mereka katakan buruk, meskipun menurut syarak itu baik. Apa yang menurut mereka baik, mereka bilang baik, meskipun menurut syarak itu buruk. Itulah mereka, para filosof. Nah, akidah yang dianut oleh Wahabi, yang dalam hal ini mengikuti Ibnu Taimiyah Al-Harrani, itu adalah mengikuti akidah para filosof. Dalam hal ini, para filosof itu ada dua kelompok. Ada Al-Falasifah Al-Mutaqaddimun, ada para filosof yang klasik seperti Aristoteles yang mengatakan bahwa alam, bahwa alam itu nau dan afradnya, nauhu wa afraduhu, itu azaliyun. Baik jenis maupun individu-individunya itu adalah azali. Ini menurut al-falasifah al-mutaqaddimun. Sementara al-falasifah al-mutaakhirun al-muhdatsun yang kontemporer, mereka mengatakan bahwa al-alam nau'uhu azaliyun. Jadi azaliyun nau' wa hadith al-afrad. Jenisnya, nau'nya yang azali, sementara afradnya itu hadith. Dan inilah yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan kelompok Wahabi. Padahal para filosof yang meyakini dua akidah sesat ini, yang meyakini bahwa alam jenis dan afradnya itu azali, dan yang mengatakan bahwa alam itu jenisnya azali, itu telah dikafirkan oleh umat Islam. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Syarah Jam'il Jawami', Tasniful Masami' fi Syarhi Jam'il Jawami'. Dalam kitab Tasniful Masami' ini, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi menukil ijma' kesepakatan seluruh umat Islam dalam pengkafiran terhadap para filosof yang meyakini keazaliahan alam. Setelah beliau menyebutkan dua kelompok filosof yang meyakini alam itu azali, kemudian beliau menyebut wa dhallalahum al-muslimuna
bidzalika wa kaffaruhu dhallalahum al-muslimuna fi dzalika wa kaffaruhum. Umat Islam itu telah menyesatkan mereka dalam masalah ini karena mereka meyakini alam itu azali wa kaffaruhum, dan mereka telah mengkafirkan mereka. Artinya ketika dikatakan bahwa umat Islam telah menyesatkan mereka, umat Islam telah mengkafirkan mereka, artinya telah terjadi ijma, telah terjadi kesepakatan dari seluruh umat Islam atas kekufuran kelompok atau orang yang meyakini bahwa alam itu azali. Hadirin para peserta dalam buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya bahwa Ibnu Taimiyah meyakini bahwa jenis alam atau naw'ul alam itu azali? Buktinya ada dalam buku atau kitab karya Ibnu Taimiyah. Judulnya Syarah Hadis Imran Ibn Husain. Pada halaman 193. Ibnu Taimiyah mengatakan, inna naw'aha lam yazal ma'ahu fahadihil ma'iyyatu lam yanfiha syar'un wala aqlun. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jenisnya alam itu senantiasa bersama Allah pada azal. Kebersamaan ma'iyah ini tidak dinafikan oleh syara' dan tidak dinafikan oleh akal. Nah, sangat jelas dalam kitabnya ini, Ibn Taimiyah meyakini seperti keyakinan para filosof yang meyakini bahwa alam jenisnya itu azali. Walayahudillah, Ibn Taimiyah, meskipun secara zahir, secara lahiriah, Ibn Taimiyah membenci filsafat, bahkan memerangi, terkenal dengan orang yang anti terhadap filsuf dan memerangi filsafat, tetapi nyatanya Ibnu Taimiyah terpengaruh oleh ajaran filsuf. Terpengaruh dengan ilmu filsafat, meyakini keyakinan yang diyakini oleh kelompok filsuf, dan meyakini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu, waspadalah terhadap Wahabi, akidah mereka sangat buruk, mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta dalam hal keazaliahannya. Menurut mereka ada dua yang azali, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan nau'ul alam, jenis alam. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perbedaan Aswaja dan Wahabi yang ke-15, yaitu tentang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ahli sunnah wal jamaah, ahli haq, asy'ariyah maturidiyah, meyakini bahwasanya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sunnah, perbuatan yang sunnah, baik dengan melakukan perjalanan jauh atau tanpa melakukan perjalanan yang jauh. Dua-duanya adalah perbuatan yang sunnah, bahkan sesuatu yang umat Islam dianjurkan untuk melakukannya dan diberikan iming-iming pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati." Man zara qabri, barang siapa yang berziarah ke kuburanku, wajabat lahu syafa'ati, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafa'atku. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini secara jelas memberikan dorongan, motivasi kepada kita umat Islam untuk berziarah ke makam beliau. Bahwa seseorang yang berziarah ke makam Rasulullah, maka dia di akhirat kelak pada hari kiamat, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita, umat Islam, ahlul kabair,
kita banyak melakukan dosa-dosa kecil ataupun besar, tentu pada hari kiamat kita membutuhkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menginginkan syafaat Rasulullah, Rasulullah sudah menunjukkan caranya. Rasulullah sudah menunjukkan jalannya, yaitu dengan kita berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Itu akidah kita, mengatakan bahwa berziarah ke makam Rasulullah adalah suatu perbuatan yang sunnah. Apakah ketika kita, apakah itu bagi para penduduk Madinah, mereka yang memang tinggal di sana untuk berziarah ke makam Rasulullah, mereka tidak perlu mengadakan perjalanan yang jauh. Demikian juga bagi kita yang tinggal di Indonesia, bagi kita yang jauh dari Madinah, maka kita pun juga dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh, berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita yakini, yang diyakini oleh umat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Dan setiap kita umat Islam pasti memiliki keinginan yang kuat untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan Wahabi? Wahabi berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Wahabi, mereka mengharamkan umat Islam untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bepergian jauh dalam rangka berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam para wali, menurut mereka adalah perjalanan yang maksiat, yang bahkan tidak boleh untuk menjamak dan mengqasar salat karena dianggap sebagai perjalanan maksiat. Walayadzu billah, sebuah akidah, sebuah ajaran yang sangat bertolak belakang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah menganjurkan untuk berziarah ke makam Rasulullah, sementara mereka orang Wahabi mengharamkan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila itu dilakukan dengan melakukan perjalanan yang jauh. Menurut mereka yang boleh untuk berziarah ke makam Rasulullah adalah mereka yang dekat, yang tidak melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Rasulullah. Menurut mereka tidak boleh kita meniatkan diri kita dalam hati kita untuk melakukan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Menurut mereka, kita harus, kalau kita ke Madinah, maka niatnya adalah berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian mampir ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, tidak seperti Wahabi. Kita mengatakan boleh bagi seseorang secara khusus melakukan perjalanan jauh dari tempat yang sangat jauh untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sudah sangat jelas seperti yang tadi telah kita sebutkan. Orang Wahabi mengatakan mengharapkan itu. Mana buktinya bahwa orang Wahabi mengharamkan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Rasulullah dan juga ke makam para wali. Yaitu perkataan tokoh Wahabi namanya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang terkenal dengan Syekh bin Baz. Salah satu tokoh Wahabi bin Baz, tokoh Wahabi Saudi, dalam salah satu bukunya yang dia beri judul dengan At-Tahqiq wal-Idhah li Katsir
min masailil hajj wal umrah. Dalam bukunya ini pada halaman 88. Bin Bas mengatakan, ammal ba'idu 'anil madinati falaysa lahu shaddur rihali liqasdi ziyaratil qabri. Ammal ba'idu, kata dia, sedangkan orang yang jauh, 'anil madinati, dari kota Madinah, falaysa lahu shaddur rihali, maka tidak boleh baginya melakukan perjalanan jauh, liqasdi ziyaratil qabr, dengan tujuan untuk berziarah kubur. Maksud dia adalah berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini bin Bas diambil dari pendapat Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah jauh sebelumnya juga mengatakan hal yang sama, mengharamkan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, bin Bas dan orang-orang Wahabi yang lainnya adalah sebuah hadis yang dipahami secara keliru. Hadisnya tidak keliru, tetapi pemahamannya yang menyimpang dari kebenaran. Yaitu hadis yang berbunyi, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Masjidi hadha wa masjidil harami wa masjidil aqsa. Makna secara zahir dikatakan bahwasanya tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali pada tiga masjid. Atau ini makna zahirnya yang dipahami oleh orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan bahwa makna hadis ini adalah tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke tiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Saya ulangi lagi. Makna yang dipahami oleh orang Wahabi, bukan yang kita pahami, adalah bahwasanya tidak boleh, katanya tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali pada tiga masjid. Yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Hadis ini adalah sabit, benar adanya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga para imam hadis yang lainnya. Maka hadis ini benar-benar sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadis ini dipahami secara keliru oleh orang-orang Wahabi. Dan itu kebiasaan orang Wahabi adalah salah dalam memahami hadis-hadis Nabi akibat dari mereka tidak mau ngaji kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Akibat dari bahwa mereka tidak mau bertaklid, tidak mau mengikuti para ulama. Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran sendiri tanpa mengikuti penjelasan dari para ulama. Mereka memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tanpa mau melihat syarah-syarah penjelasan terhadap hadis-hadis tersebut dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Akibatnya mereka sering sekali memahami secara keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, termasuk hadis tentang melakukan perjalanan jauh untuk ke masjid untuk sholat. Berdasarkan hadis la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, masjidi hadha wa masjidil harami wa masjidil aqsa, mereka telah mengharamkan umat Islam melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis ini sama sekali tidak bicara tentang ziarah. Di mana ada kata ziarah dalam hadis ini? Sama sekali tidak ada pembahasan tentang ziarah kubur. Yang ada adalah melakukan perjalanan jauh menuju ke masjid. Bahwa hendaknya tidak dilakukan, melakukan perjalanan jauh
menuju ke masjid untuk sholat kecuali kepada tiga masjid itu. Dan pemahaman inilah yang dipahami oleh para ulama, dan itu dasarnya adalah hadis yang lain. Hadis serupa dengan hadis ini dengan riwayat yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam hadis kedua, dan ini hadis menafsirkan hadis, wa khairu ma fassartahu bil warid, yang terbaik itu hadis ditafsirkan dengan hadis, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis, hadis ditafsirkan dengan hadis, maka itu adalah penafsiran yang terbaik. Wa khairu ma fassartahu bil warid. Hadis yang tadi kita sebutkan la tusaddu rihal, ternyata telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi lil mati an tushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi shalah ghairal masjidil harami wal masjidil aqsa wa masjidi hadha. La yambaghi, apa artinya? Tidak seyogyanya, bukan berarti haram. Tidak seyogyanya. La yambaghi, tidak seyogyanya. Lil matiyyi an tushadda rihaluhu, tidak seyogyanya melakukan perjalanan jauh. Ila masjidin, perhatikan, ila masjidin, melakukan perjalanan jauh ke suatu masjid. Untuk apa? Yubtagha fihi shalah, untuk tujuan melaksanakan sholat di sana. Tidak seyogyanya seseorang itu melakukan perjalanan jauh menuju sebuah masjid untuk sholat di sana, selain pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak seyogyanya dilakukan. Kenapa tidak seyogyanya? Karena sholat di masjid-masjid yang selain tiga ini pahalanya sama. Saya sholat di Masjid Agung Kabupaten Kediri, sama pahalanya dengan sholat di Masjid Istiqlal. Sama pahalanya dengan sholat di Masjid Ampel. Sama pahalanya dengan di masjid-masjid yang ada di kota-kota di daerah-daerah lain. Karena itu tidak seyogyanya saya mau, misalnya seseorang mengatakan saya mau melakukan perjalanan jauh dari sini ke Jakarta untuk sholat isya di Istiqlal. Tidak seyogyanya seperti itu. Kenapa? Karena sholat isya di Kediri dengan sholat isya di masjid di Kediri dan sholat isya di Masjid Istiqlal Jakarta sama saja pahalanya. Artinya masjid tidak mempengaruhi pahala sholat yang kita lakukan. Karena itu tidak seyogyanya seperti itu. Tapi kalau ada yang melakukan gitu boleh apa? Ya boleh-boleh saja. Jangankan untuk sholat, untuk jalan-jalan saja boleh. Misalnya saya dari Kediri, saya ingin melakukan perjalanan jauh ke Jakarta untuk jalan-jalan lihat-lihat Masjid Istiqlal. Ya boleh saja, nggak ada larangan. Tapi kalau mau sholat di sana, untuk sholat di sana tidak seyogyanya melakukan perjalanan jauh seperti itu karena pahala sholat di sini dan di sana itu sama saja. Beda dengan yang ketiga masjid ini. Kalau kita misalnya sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100.000 kali lipat. Jika kita sholat di Masjid Nabawi di Madinah, maka pahala sholat kita dilipat gandakan sampai 1.000 kali lipat. Dan apabila kita sholat di Masjidil Aqsa, maka pahala sholatnya itu dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Maka ya, kalau ada seseorang misalnya saya mau melakukan perjalanan jauh dari Indonesia ke Makkah agar saya bisa sholat di Masjidil Haram.
seyukianya seperti itu, karena dengan kita sholat di sana maka pahalanya akan berbeda dengan apabila kita sholat di daerah kita, di masjid yang ada di daerah kita. Jadi konteks pembicaraan hadis itu adalah tentang melakukan perjalanan jauh menuju ke masjid. Satu, menuju ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Nah, jika maka tidak seyogianya, bukan berarti haram, tidak seyogianya seseorang melakukan perjalanan jauh menuju ke masjid untuk sholat, kecuali pada tiga masjid ini, karena yang tiga masjid ini memiliki keutamaan lebih dari sholat di masjid-masjid selain ketiganya. Tetapi Ibnu Taimiyah tidak paham. Ibnu Taimiyah memang banyak dia hafal-hafal hadis, banyak dia hafal-hafal, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis-hadis Nabi, dia apa namanya banyak menghafal permasalahan-permasalahan agama. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pemahaman kepadanya. Dan dalam agama yang menjadi yang terpenting adalah al-fahm, pemahaman terhadap ilmu agama. Bukan sekedar hafal. Hafal tentu saja penting, tetapi yang terpenting dalam ilmu agama adalah memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya ilmu agama. Jadi, paham terhadap ilmu agama ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, dan itu adalah nikmat dari Allah. Ibnu Taimiyah diberikan anugerah, dia bisa menghafal banyak sekali riwayat-riwayat, hadis-hadis, menghafal Al-Quran, masalah-masalah agama, tetapi dia tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Contohnya adalah dalam memahami hadis ini. Padahal hadis ini ada riwayat yang berbeda yang saling menafsirkan. Tetapi Ibnu Taimiyah tidak tahu atau mungkin ya karena sudah disesatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa memahaminya. Sehingga para ulama mengatakan ilmuhu akbaru min aqlihi, ilmunya itu lebih besar dari akalnya, artinya dia banyak menghafal tetapi pemahaman tidak ada, dia tidak memiliki pemahaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita untuk terhadap ilmu-ilmu agama. Allahumma faqihna fid-din. Semoga Allah memberikan pemahaman ilmu agama, dan caranya untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama maka kita harus ngaji. Kita harus talaqqi kepada para ulama yang alim, yang berilmu dan terpercaya serta memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lanjutkan kembali perbedaan antara Aswaja dan Wahabi yang berikutnya, yaitu tentang tabarruk dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan boleh bertabarruk dengan makam Rasulullah atau makam para ulia. Ketika kita datang ke makam Rasulullah, kemudian kita sentuh makam beliau atau kita sentuh dinding makam Rasulullah dalam rangka tabarrukan, maka itu diperbolehkan. Ngalap berkah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bukan hanya dengan makam Rasulullah, tetapi juga dengan makam para aulia. Ketika kita berziarah ke makam Sunan Ampel misalnya, kemudian kita sentuh makamnya dengan niat tabarrukan,
Nah, dengan Mbah Sunan Ampel, artinya kita meminta barokah kepada Allah, tambahan kebaikan kepada Allah dengan sebab Mbah Sunan Ampel, dengan cara menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diperbolehkan dalam agama dan tidak ada larangan sama sekali. Dahulu pernah kita membahas tentang masalah ini. Nah, di sini kita hanya mengungkapkan bahwa dalam masalah ini juga orang Wahabi berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Banyak dalam apa namanya sejarah tentang praktek ziarah, praktek tabarruk dengan makam, dengan kuburan Nabi dan kuburan para wali. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pernah beliau bertabarruk dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari sedang beliau berada di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan wajahnya di atas makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena rindu dan ingin memperoleh barokah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Juga ada dalam diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari meletakkan wajahnya di atas makam Rasulullah, bertabarruk dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu ditegur oleh seseorang yang bernama Marwan ibn Al-Hakam. Yang ketika itu Marwan itu menjabat sebagai gubernur Madinah di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditegur oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ini ditegur, dia mengatakan, "Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan?" Nah, ternyata setelah berbalik, beliau adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari kemudian beliau menjawab, "Ya, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak mendatangi sebongkah batu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'La tabku ala dini idha waliyahu ahluhu, walakin ubku alaihi idha waliyahu ghairu ahlihi.' Jangan tangisi agama ini jika dikendalikan oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama ini apabila ia dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya." Maksudnya, dia mengatakan, "Wahai kamu Marwan, kamu itu tidak layak untuk menjadi pemimpin." Sehingga dia mencela apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Marwan tidak ahli dalam agama, tidak mengerti tentang hukum-hukum agama, sehingga dia menghardik apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dalam bertabarruk dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keyakinan kita, ahli sunnah wal jamaah. Boleh kita bertabarruk dengan makam Rasulullah dan juga dengan makam para aulia, para wali. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Orang Wahabi mengatakan bahwa tabarruk dengan makam Rasulullah adalah syirik. Tabarruk dengan makam para wali adalah syirik. Mereka bukan hanya mengatakan haram, tetapi mereka bahkan mengatakan itu adalah bagian syirik. Lihatlah, mereka dengan keyakinan ini, berarti mereka telah mengkafirkan seluruh umat Islam. Umat Islam, mereka telah mengkafirkan Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka telah mengkafirkan Bilal bin Rabah yang melakukan perjalanan jauh dari Syam menuju Madinah. Kemudian beliau bertabarruk dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam yang kebanyakan mereka
melakukan tabarruk dengan makam Nabi dan makam para wali. Mana buktinya bahwa orang Wahabi itu mensyirikkan orang yang bertabarruk dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan makam para wali. Seorang tadi tokoh Wahabi namanya Bin Baz, Abdul Aziz Bin Baz, dan juga Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang terkenal dengan Utsaimin, dalam kitab yang berjudul Fatawa wal Azkar, dalam bukunya ini Bin Baz dan juga Saleh Al-Utsaimin mengatakan at-tabarruk bil quburi haramun wa naw'un minasyirki. Perhatikan, sebuah vonis yang tidak main-main. Dia mengatakan at-tabarruku bil quburi haramun wa naw'un minasyirki. Tabarruk dengan kubur adalah haram dan termasuk jenis dari kesyirikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bahwa orang Wahabi mereka memang betul-betul berfaham takfir syumuli. Mereka mengkafirkan umat Islam secara membabi buta hanya karena umat Islam bertawassul dengan nabi dan para wali, mereka anggap sebagai orang-orang musyrik. Dengan sebab hanya karena sebab umat Islam beristighatsah dengan para nabi dan wali, mereka anggap sebagai orang-orang musyrik. Hanya karena umat Islam bertabarruk dengan makam nabi, dengan makam para wali, atau dengan asar Rasulullah dan asar para wali, mereka menuduh dan menghakimi, menfonis umat Islam seluruhnya dengan tuduhan syirik. Tuduhan syirik bukan tuduhan ringan. Dosa syirik adalah dosa terbesar yang apabila seseorang mati dalam keadaan ini, maka Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuduhan syirik jauh lebih berat dari tuduhan melakukan dosa besar atau melakukan dosa-dosa kecil. Ini adalah tuduhan yang serius. Yang karena itu kita semuanya tidak boleh mentolerir keberadaan Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan diamkan mereka. Ingatkan masyarakat dari bahaya kelompok Wahabi. Peringatkan mereka. Hari ini keberadaan mereka sudah sangat meresahkan. Mereka ada di mana-mana. Di setiap kota di Indonesia ini sudah ada lembaga, bahkan pondok pesantren Wahabi yang mengajarkan ajaran tasbih dan tajsim. Apabila kita terus diam dan kita tidak mau memperingatkan masyarakat dari bahaya mereka, maka mereka lama-kelamaan akan menjadi sangat besar dan itu akan membahayakan umat Islam. Bukan hanya membahayakan dunianya, tetapi akan membahayakan akhiratnya. Karena akidah yang mereka bawa bukanlah akidah Islam, tetapi akidah yang mirip atau bahkan sama dengan akidah Yahudi, dan mereka menganut sebuah pemahaman yang radikal mengkafirkan umat Islam selain golongan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, dipersilakan sebelum kita akhiri. Jika ada, waktu masih ada, tetapi tidak harus ada. Alhamdulillah, saya kira tidak ada pertanyaan pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minina.